PSIS Semarang secara resmi melepas pemain andalannya, Gali Freitas, usai laga spektakuler melawan Bali United. Pelepasan Gali ini diumumkan langsung oleh Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang. Rencananya Gali akan berangkat ke Timor Leste setelah melawan Bali United, ujar Yoyo Sukawi. Dalam pernyataannya, Yoyo Sukawi menambahkan bahwa pulang kampungnya Gali Freitas disebabkan karena adanya panggilan dari Timnas Timor Leste untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Seperti diketahui, Gali adalah pemain terbaik yang masuk jajaran skuad Timnas Timor Leste. Menurut rencana, ia akan kembali ke Indonesia pada 12 September mendatang. Setelah itu, ia akan bergabung kembali dengan skuad PSIS Semarang untuk melawan Persis Solo. Dan setelah pertandingan terakhir di Kuwait tanggal 12 September, segera pulang ke Indonesia untuk bergabung bersama tim hadapi Persis Solo, tambah Yoyo Sukawi. Sementara itu, laga PSIS Semarang kontra Bali United berhasil membuahkan hasil yang manis untuk Gali Freitas. Pada menit ke-50, Gali berhasil membobol gawang Bali United lewat tendangan dari sudut. Alhasil, di laga terakhirnya bersama PSIS Semarang, ia berhasil memberikan kemenangan 2-1 atas Bali United. Seperti yang direncanakan dari laman Instagram pribadinya, Gali Freitas terpantau sudah pulang kampung ke Timor Leste. Hal ini bisa dilihat dari unggahan story-nya yang saat ini tengah berada di bandara. Melihat hal itu, Gali justru mendapatkan banyak dukungan dari penggemar PSIS Semarang. Tidak hanya dari penggemar PSIS Semarang, dukungan untuk Gali juga diucapkan oleh sang CEO, Yoyo Sukawi. Selamat berjuang Gali untuk Timor Leste, pungkas Yoyo. Permainan yang konsisten, ngeyel, dan berani melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan membuat pelatih PSIS Semarang terus mempercayakan Gali Freitas ke daftar pemain starter. Rencananya pada 10 September 2023, PSIS Semarang akan melakoni laga melawan klub Malaysia, Selangor FC. Dengan perginya Gali Freitas, PSIS Semarang tidak akan diperkuat winger yang sudah menyumbang 5 gol di Liga 1 2023 itu. Memang menjadi kerugian, namun posisi sayap kanan yang biasa ditempati Gali Freitas bakal diisi oleh Vitinho yang sudah mulai pulih dari cedera panjangnya.